Para puan keajaiban bioskop dalam sel nomor 7 versi Indonesia akan segera disiarkan di bioskop pada bulan September 2022. Dibintangi serangkaian aktor yang dikenal, G. Bastian A. Indro Warkop datang, film ini adalah film Korea yang adaptasi dari judul yang sama. Namun, karena dibuat oleh negara yang berbeda, pasti ada ketidaksetaraan dalam mukjizat dalam sel 7 nomor 7 versi Indonesia dan Korea Selatan, kawan puan. Perbedaannya dapat dilihat dari latar belakang ke profesi karakter utama. Namun, skema cerita dalam film ini tidak akan banyak berubah karena masih berfokus pada masalah yang sama. Nah, merangkum para puan, berikut adalah perbedaan dalam keajaiban film dalam versi nomor 7 versi Indonesia dan Korea. Adegan tempat di film. Perbedaan antara keajaiban dalam versi sel 7 Indonesia dengan Korea Selatan adalah latar belakang tempat di mana karakter utama hidup. Dalam Miracle in Cell nomor 7, bagian bawah tempat-tempat tinggal karakter utama adalah pemukiman padat penduduk di tepi rel kereta api.